ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam talk show kita yang kedua. Bersama saya Beatrix Emalia akan memandu kita dalam talk show pada hari ini dengan tema Holy Mary and Me. Gereja Katolik menetapkan bulan Mei sebagai bulan untuk menghormati Bunda Maria. Banyak dari kita yang melakukan devosi dan novena pada bulan ini memohon pertolongan kepada Bunda Maria. Dalam talk show kita hari ini, kita akan membahas hal ini lebih lanjut bersama dengan beberapa narasumber kita. Yang pertama, Pastor Samuel Sirampun, moderator Legio Maria Keuskupan Agung Makassar. Yang kedua, Ibu Jacqueline Santosa, Ketua Komisium Maria Ratu Rosari Keuskupan Agung Makassar, sekaligus Ketua Kuria Maria Pencinta Damai Makassar Barat. Yang ketiga, Ibu Magdalena Meidi, Ketua Presidium Maria Bunda Kristus Paroki Santo Yakobus Mariso. Dan yang terakhir dari kaum muda, Regina Sweetly, Wakil Ketua II Kuria Kaum Muda Maria Perawan Yang Setia. Shalom Pastor. Shalom Beatrix. Bagaimana kabarnya Pastor? Oh, luar biasa. Puji Tuhan ya Pastor, di tengah pandemik saat ini kita perlu bersyukur bahwa Tuhan masih menganugerahkan kesehatan kepada kita. Amin. Baik Pastor, pada talk show kita yang kedua hari ini kita membahas tentang Holy Mary ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan dalam talk show ini. Tapi sebelumnya mungkin kita perlu tahu bersama, mengapa sih Gereja Katolik mendedikasikan bulan 5 itu sebagai bulan untuk menghormati Bunda Maria? Para pecinta Bunda Maria yang terkasih, gereja telah mendedikasikan 2 bulan selama setahun untuk menghormati Bunda Maria yang punya keistimewaan khusus. Bulan Mei disebut sebagai bulan Maria dan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Saat ini kita berada di bulan Mei, dan bulan Mei tahun ini dirayakan secara khusus bertepatan dengan perayaan 5 tahun ensiklik Paus Fransiskus tentang Laudato Si, bumi adalah rumah kita. Selama 1 bulan penuh, bulan Mei, dari tanggal 1 sampai tanggal 31, para uskup se-Indonesia secara bergiliran memimpin doa rosario dari keuskupan masing-masing. Nah, bagaimana sebenarnya sejarah mengapa bulan Mei disebut sebagai bulan Maria itu sangat panjang sebenarnya. Tradisi untuk berdoa rosario khususnya bulan Mei itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-13. Tetapi makin dipopulerkan oleh imam-imam Yesuit pada tahun 1700-an. Dan kemudian ketika Paus Pius ke-7 ditangkap oleh tentara Napoleon, dalam penjara Paus Pius ke-7 berjanji untuk mendedikasikan bulan Mei sebagai bulan Maria. Dan 5 tahun kemudian setelah Paus bebas, dia mendedikasikan bulan Mei sebagai bulan Maria. Dan juga pada awal-awal dipahami bahwa bulan Mei itu adalah awal musim semi, ya, ada kehidupan baru. Dan Maria diyakini sebagai hawa baru yang membawa kehidupan baru. Jadi 2 hal ini melatar belakangi mengapa bulan Mei disebut sebagai bulan Maria, dan umat Katolik diajak untuk tekun berdoa, mohon bantuan kepada Yesus melalui Bunda Maria. Dan itu telah dipraktikkan bertahun-tahun, dan selama bulan Mei ini ya, kita secara serentak di seluruh Indonesia berdoa rosario
bersama para uskup kita di Indonesia dalam rangka merayakan 5 tahun ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si. Demikian. Berarti peran Maria begitu besar ya Pak Surya, sehingga sampai mengapa gereja mendedikasikan bulan Mei ini sebagai bulan Maria. Juga pada bulan Mei ini banyak sekali umat kita yang berdevosi maupun bernovena kepada Bunda Maria. Sebenarnya apa sih perbedaannya Pastor antara novena dan devosi itu sendiri? Baik Beatrix, gereja dalam refleksinya telah meyakini bahwa Bunda Maria itu punya peran yang luar biasa. Dengan kerendahan hatinya, dia mau menerima tawaran dari Allah untuk menjadikan rahimnya sebagai tempat berkembangnya Yesus Kristus, bertumbuhnya Yesus Kristus. Maria telah menjadi Bunda kita. Maria punya keistimewaan. Maria punya relasi yang dekat dengan putranya Yesus Kristus. Dan dengan refleksi ini, maka kita semua umat beriman khususnya dalam Gereja Katolik memberikan penghormatan khusus, penghormatan istimewa kepada Bunda Maria. Dan itulah yang disebut sebagai devosi kepada Bunda Maria. Devosi sebenarnya secara umum artinya hidup bakti dan penghormatan khusus kepada pribadi yang kita devosikan. Ya. Kalau kita berdevosi kepada Sengsara Yesus berarti kita mau memberikan hormat bakti, memberikan penghormatan khusus kepada Sengsara Yesus. Atau ketika kita berdevosi kepada Sakramen Maha Kudus, itu berarti bahwa kita mengungkapkan relasi cinta kasih kita kepada Yesus dalam Sakramen Maha Kudus dalam bentuk penghormatan khusus. Nah, demikian juga ketika kita berdevosi kepada Bunda Maria. Kita mau memberikan penghormatan khusus kepada Bunda Maria supaya lewat doa-doa kita kepada Yesus melalui Bundanya menumbuhkan kecintaan kita kepada Maria sebagai Bunda kita, dan tentu saja akan bermuara pada kecintaan kita kepada Yesus putranya yang terkasih. Nah, kita berdevosi itu berarti kita menentukan waktu-waktu yang khusus. Seperti gereja telah menentukan 2 bulan dalam 1 tahun, ya, yaitu bulan Mei sebagai bulan Maria dan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Dalam bulan-bulan ini, ya, kita bersama-sama berdevosi memberikan penghormatan kepada Bunda Maria. Tidak berarti bahwa selain bulan Mei dan bulan Oktober kita tidak berdevosi, tetap saja. Karena itu semua untuk tujuannya menggairahkan iman kita, mendekatkan diri kita kepada Yesus melalui Bundanya. Karena ketika kita berdoa Rosario, ya, kita merenungkan misteri-misteri Tuhan Yesus. Dengan merenungkan misteri Tuhan Yesus, kita makin mengenali siapa Yesus itu dan bagaimana perannya dalam sejarah keselamatan kita umat beriman. Itu devosi. Sedangkan novena itu berasal dari bahasa Latin novenus, yang artinya 9. Nah, tradisi novena sebenarnya itu bersumber dari kitab suci, dari tradisi para rasul. Ketika mereka menanti turunnya Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga, mereka berdoa berturut-turut sebanyak 9 kali. Nah, saat ini juga saat adalah bernovena kepada Roh Kudus, ya, bulan Mei, ya, setelah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita menantikan datangnya Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus. Dan masa penantian diisi oleh para murid bersama Bunda Maria
untuk memohon turunnya Roh Kudus itu selama 9 hari. Jadi sekali lagi, novena itu 9 hari berturut-turut atau 9 bulan berturut-turut atau 9 tahun berturut-turut. Jadi ada masa tertentu, ya, ada 9 ya, untuk berdoa secara khusus. Nah, ini mau menunjukkan kepada kita untuk secara tekun dan konsekuen, ya, selama 9, entah 9 hari, entah 9 bulan atau 9 tahun. Nah, misalnya juga kita bernovena pada Jumat pertama, mungkin 9 kali berturut-turut kita bernovena Jumat pertama untuk sekali lagi mendekatkan diri kepada Yesus. Dan ketika kita bernovena kepada Bunda Maria, kita ingin memohon bantuan Bunda Maria mengantarkan doa-doa kita kepada Yesus Putranya. Jadi salah satu bedanya itu adalah ketika kita berdevosi itu secara umum, ketika kita bernovena ada wujud-wujud tertentu yang kita ingin secara serius memohonkan kepada Maria untuk dibantu, didoakan kepada Yesus Putranya, dan Putranya berkenan kepadanya. Pada perjamuan di Kana, ya, Maria meminta kepada Putranya membantu orang yang mengadakan pesta perkawinan di Kana. Dan atas permohonan Bunda Maria, Yesus berkenan mengubah air jadi anggur. Dan disanalah terjadi mujizat. Demikian perbedaan devosi dan novena. Sebagai seorang imam, bisakah pastor menceritakan kepada kami semua bagaimana sih pastor menghayati devosi pastor kepada Bunda Maria? Saudara-saudara terkasih, menjalani hidup imamat tidaklah mudah. Banyak tantangan, banyak kesulitan, dan juga banyak perjuangan-perjuangan hidup. Untuk itu dibutuhkan juga pribadi-pribadi yang membantu, mendampingi untuk bisa menjalani hidup imamat, teristimewa menguatkan hidup imamat. Saya secara pribadi senantiasa memohon bantuan, bimbingan dan doa dari Bunda Maria, sehingga dalam hidup imamat saya juga senantiasa memberikan penghormatan, memohon bantuan kepada Bunda Maria untuk membimbing, mendampingi dan mendoakan saya sebagai seorang imam kepada Yesus Putranya. Saya percaya sungguh bahwa Bunda Maria itu Bunda yang baik, Bunda yang berbelas kasih, Bunda yang murah hati, Bunda pendoa yang senantiasa mendoakan Putranya kepada Yesus. Ketika Yesus disalib, Yesus telah menunjukkan kepada Yohanes, inilah ibumu. Dan itu juga menunjukkan bahwa Yesus telah menunjukkan kepada saya Maria sebagai ibu saya. Maka ketika saya mengalami atau ketika saya menjalani hidup panggilan, saya memasrahkan, saya senantiasa memohon bantuan Bunda Maria untuk membantu saya, mendoakan saya, membimbing saya. Apalagi ketika saya diberi kepercayaan untuk bersama dengan komunitas Legio Maria, maka kecintaan saya kepada Bunda Maria itu makin mendalam. Dan ungkapan hati saya itu telah saya tuangkan lewat karya-karya menciptakan lagu-lagu tentang Maria. Sudah ada 2 lagu yang bertema Bunda Maria yang telah saya ciptakan, yang menunjukkan bahwa saya punya relasi yang dekat dengan Maria. Apalagi ketika saya sungguh-sungguh membutuhkan pendampingan, bimbingan dan doa-doa dari Bunda Maria dalam menjalani hidup panggilan saya. Saya percaya
Maria ketika mendoakan saya kepada putranya, putranya berkenan mendengarkan doa-doanya. Dan ketika saya merenungkan misteri-misteri Yesus dalam doa-doa Rosario, saya makin mengenal misteri Yesus Kristus sendiri. Dan relasi dengan Bunda Maria, saya percaya, makin mendekatkan saya kepada Yesus putranya. Dan itu sangat mempengaruhi saya dalam karya-karya pelayan saya. Saya makin bersemangat dan juga saya makin mempercayakan panggilan hidup saya kepada Yesus melalui bundanya, Bunda Maria. Terima kasih Pastor untuk sharingnya, sangat mendalam sekali ya, bagaimana penghayatan Pastor kepada Bunda Maria itu yang menolong Pastor sendiri untuk menjalani panggilan Pastor sebagai seorang imamat. Tadi sempat Pastor menyebutkan ada dua karya, ada dua lagu yang sudah diciptakan dalam devosinya kepada Bunda Maria. Boleh nggak Pastor nyanyikan sedikit saja dari lagunya untuk kita dan umat yang ada di rumah Pastor? Ya, terima kasih. Lagu pertama yang saya ciptakan dulu itu judulnya Maria Bunda Penolong. Kemudian lagu kedua yang baru saja saya upload di YouTube judulnya Bersama Bunda Maria. Jadi lagunya kurang lebih seperti ini. Bersamamu Bunda Maria ku jalani panggilan ini. Ku percaya kau menuntunku pada putramu, kepadamu Bunda Maria ku hantarkan doa-doaku. Ku percaya Yesus putramu berkenan kepadamu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti refnya bisa, selanjutnya bisa didengarkan di YouTube Komsos Kams. Wow, terima kasih Pastor. Ternyata sama, suaranya okay. Pastor Samuel merdu sekali ya. Nah, itu hanya ungkapan hati saja. Iya, ungkapan hati dan suaranya juga sangat merdu. Nah, sekarang kita sudah sampai pada akhir daripada talkshow kita, tapi jangan kemana-mana dulu ya, kita masih ada giveaway. Jadi Pastor Samuel akan mengajukan dua pertanyaan dan 4 orang yang beruntung akan mendapat masing-masing Rp50.000 dalam bentuk OVO dan GoPay. Baik Pastor, mungkin bisa memberikan pertanyaannya kepada umat di rumah, dua pertanyaannya Pastor, kira-kira apa Pastor pertanyaannya? Pertanyaan pertama, dalam bulan Mei tahun ini, tahun 2020, kita seluruh Indonesia ramai-ramai dengan para uskup se-Indonesia mendoakan Rosario Laudato Si. Kira-kira dalam rangka apa sehingga kita berdoa Rosario Laudato Si bersama para uskup? Pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi dalam menguraikan sejarah devosi, ya saya mengatakan bahwa dalam bulan Mei kita berdevosi secara khusus kepada Bunda Maria. Dan ada satu nama paus yang saya sempat sebutkan yang pertama kali mendedikasikan bulan Mei sebagai bulan Maria. Siapakah paus itu? Nah, demikian pertanyaannya. Oke, okay, dua pertanyaan Pastor ya. Saya ulang kembali, jadi yang pertama, dalam rangka apa kita berdoa Rosario Laudato Si dalam bulan Mei tahun ini bersama para uskup kita? Dan yang kedua, Paus, siapakah yang pertama kali mendedikasikan bulan Mei sebagai bulan Maria? Silahkan, bagi yang ingin menjawab, ketik di kolom komentar pada channel YouTube kita, Paroki Santo Yakobus Mariso, dan 4 orang yang menjawab tercepat dan paling benar akan mendapatkan masing-masing Rp50.000 dalam bentuk OVO dan GoPay. Patutlah kita bersyukur sebagai umat Katolik karena kita memiliki Bunda Maria sebagai Bunda kita. Bunda Maria yang adalah Ibu Yesus diberikan menjadi Bunda kita melalui Yohanes. Karena itu, janganlah kita jemu-jemu berdoa kepada Yesus melalui Bunda Maria, karena setiap orang yang datang memohon pertolongannya tidak akan pernah disia-siakan.
Demikianlah talk show kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati.